Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara merubah bahasa di Discord, guys. Nah, Discord ini tuh bahasanya bahasa Cina atau Korea atau Jepang ya ini. Ya intinya bahasanya di Discord Ko Tutorial itu bahasanya bahasa luar. Dan ini tuh dirubah sama keponakannya Kotural. Nah, cara ini cocok untuk kalian yang nggak sengaja ngerubah bahasa atau mungkin kepencet atau mungkin kejadiannya sama kayak Kotutorial, yaitu nggak sengaja diubah oleh keponakannya Kotutorial jadi bahasa Korea kelihatannya. Nah, di video kali ini Kotural akan memberitahu caranya, jadi jangan panik. Nah, pertama-tama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah video ini, guys. Nah, setelah itu kalian buka Discord kalian. Kalian buka Discord kalian. Nanti kan tampilannya, misalnya tampilannya akan seperti ini. Jangan bingung. Kalian tinggal scroll ke kiri, ke bagian kiri, scroll ke bagian kiri. Nanti sampai muncul yang bagian bawah sini, guys. Nah, kalau bagian bawah sini udah muncul, kalian pilih yang bagian ini, guys. Gambar atau profile kalian. Nah, setelah itu kalian scroll ke bawah. Nah, ini kan bahasanya bahasa Korea tuh, bingung tuh nggak tahu yang mana. Nah, kalian scroll ke bawah, kalian cari yang logonya ini, guys. Huruf A sama bahasa Jepang ya ini, bahasa Jepangnya H. Nah, ini kalian tinggal pilih yang ini, guys. Nah, setelah itu kalian pilih yang bagian nomor 2 ini, guys. 1 2. Nah, di sini tuh ternyata bahasanya bahasa Korea. Nah, untuk merubah bahasanya kalian tinggal klik pas benderanya atau kanannya bendera. Setelah itu kalian ganti ke bahasa yang kalian mengerti. Nah, misalnya kalian mengerti bahasa Spanyol, kalian pilih bahasa Spanyol. Tapi di sini Kotural bakalan pilih bahasanya bahasa Inggris ya. Jadi Kotural bakalan pilih Inggris yang UK ini, yang ini. Nah, udah, setelah itu udah menjadi bahasa Inggris. Nah, kayak gitu, guys. Caranya, guys. Mudah banget, bukan? Jadi buat kalian yang bahasanya berubah, jangan panik kayak Ko Tutorial. Jadi kalian bisa ikuti caranya Ko Tutorial tadi, tinggal ulangin videonya ini. Dan jika teman-teman kalian ada permasalahan seperti Ko Tutorial, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. So, sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. See you di next video. Bye-bye.